Dibantu ya sama Bunda. Nanti ya. Baru berapa? 13 orang ya. Gak apa-apa ya. Lanjut dulu ya. Jadi kita masih karena ini yang lain. Oh, iya. Mbak Fitria lagi sampar ya. Gak apa-apa. Kita menyebutkan nama, nama lengkap. Saya di ini kan udah ada namanya tuh. Cuman ada yang nama anaknya kadang, ada yang nama suaminya, kadang ada ya belum lengkap ya, belum lengkap. Jadi ismi gitu ya. Misalnya saya urutannya nggak tahu, saya tanya Mas Muk, Mas Muki, Mas Muk sama aja. Jawabnya ismi nama kita ya. Ismi Dwianti Khairiyah. Gitu. Terus saya nanya min aina. Bukan min min aina, bukan min aina ji. Jadi min aina aja. Min aina itu dari mana maksudnya asalnya. Min Depok. anti, iya misalnya min Depok. Ana min Depok. Ana min Kalimantan. Ana min Jogja. Ana min ada yang Lampung. Ana min ya sebutin. Kalau pakai bahasa Indonesia kalau yang wilayah nggak apa-apa. Misalnya Banjarnegara, kota Bima misalnya kayak itu nggak apa-apa sih. Yang penting Ana Min gitu ya. Pertama nama ismi, kemudian Ana Min. Yang ketiga tiga aja ya. Takhorrajtu Min gitu ya. Takhorrajtu saya lulusan dari misalnya Alia. Nggak apa-apa. Takhorrajtu apa lulusan dari Alia. Dari SMA apa sebutin Alia apa misalnya SMA apa SMA Muhammadiyah atau Universitas Indonesia gitu ada yang kemarin ada yang di Washington gitu ya luar biasa ya ibu-ibu ya semangat siap ya dari yang saya sebutin dari urutannya saya di sini aja nih contoh jangan bohong Ismi Duyanti Khairiyah Ana Min Depok. Lebih lengkap Sawangan Depok. Ya. Takhorajtu Min Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Kayak gitu. Sekarang Belilis. Ya. Belilis. Ya. Ismi Lilis Ratmawati. Ana Min Depok. Di sebelah mana Depoknya? Cipayung. Oh, Cipayung. Takhruju ya? Takhruju. Takhruju. Min Institut Pertanian Bogor. Oh, IPB. Min Arab Masya apa? Arab. Ya, IPB aja. IPB. Ya, Mi'ah IPB misalnya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa IPB aja. Masya Allah, semangat ya. Harapnya yuk Bu Komaria ada Bu Siti Nur Komaria ada Bu Siti Komaria Bu Siti Komaria dulu saya ya, ya. gimana gue lupa ismi ismi Siti Komaria Ana Min Pasir Putih Sawangan Depok ya Takhorrajtu SMU Bina Kusuma Jakarta. Min SMA, Min ada Min SMA, iya Jakarta ya. Min ya. Min nah, Alhamdulillah, barakallah. Semangat bahasa Arabnya. Terus Bu Reni Agustin. Suaranya belum keluar. Suaranya. Ismi Reni Agustin, Ana Min Gambir, Jakarta Pusat. Oh, Gambir. Akhoratku SMA 1 Depok. Oh, Masya Allah. Dari Depok ke Gambir. Ikut suami. Oh iya, Masya Allah. Tiap hari naik kereta dong? Atau tiap hari lihat kereta ya? Dengar kereta sambil lihat dengar kereta. Dengar kereta, iya. Yang lebih pasnya dengar kereta lewat. Mbak Anggi. Tahap ya, Sahara itu udah. Terus Mbak Anggi. Ya. Ismi Anggi Sylvia,
ana min Dramaga Bogor, takharaj tu min IPB. IPB, ada temennya. Beda berapa angkatan loh, ntar kenalan ya. Kenalan berapa angkatan bedanya. Barokahua ya IPB, semangat. Terus Mbak Sujarwati. Ismi. Ini Sujarwati, ana min Nunukan, Kalimantan Utara. Masya Allah, ada ini Kalimantan. Raju min Akademi Kebinaanan Bunga Usada Samarinda. Masya Allah, apa tuh Akademi ulang lagi? Akademi Kebinaanan Bunga Usada Samarinda. Oh iya, Bu Bidan ya, Bu Bidan. Ada klinik berarti ya? Enggak punya klinik. Semangat ya, Mas Aramnya. Insyaallah. Badien, Badien. Yuk. Belum. Suara. Nama Ustaz, Ustazah? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Din Astri Fatmawati. Ana min Ciledug, Tangerang, Banten. Takharajtu min SMU Muhammadiyah 18 Cidodol. Oh, Masya Allah. SMU Muhammadiyah, semangat ya. Bisa harap ya. Pasih, Mbak Dian. Lanjut, Mbak Nur. Nur ya, ini Mbak Nur Siti. Mbak Nur Siti bukan? Mbak Nur siapa? Oh, Mbak Nur ada, Mbak. Oh, oh, Nur Setiawati. Ya. Ya, lanjut. Ismi Nur Setiawati. Terus apa lagi tadi, Bu? Ana min Ana min Pasir Putih Sawangan Depok. Oh, ya tetanggaan tuh. Takhoroju ya, takhoroju. Takhoroju tuh, takhoroju tuh. Oh, takhoroju tuh min Universitas Negeri Jogja. Ya, Masya Allah. Lanjut. Mbak Caca. Mbak Caca, kenal nih Mbak Caca, Mas. Ya, assalamualaikum. Ya. Ismi Caca Warlia. Ana min Pasir Putih, Sawangan, Depok. Wah, tetanggaan. IAIN, Sunan Gunung Jati, Bandung. Oh, Masya Allah. Saudaraan nih, Gunung Jati. Bisa bantuin saya berarti. Bantu mendengar. Lanjut Mbak Reni. Tadi udah ya. Soalnya ini bergerak-gerak saya. Yang belum. Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Riri. Ana min Ratu Jaya Cipayung Depok. Taharoj tu min Unpad Bandung. Unpad. Iya, baru. Jurusan. Akuntansi. Akuntansi, Mbak Allah. Ntar akuntansinya pakai bahasa Arab. Lanjut ya, Mbak Cece. Assalamualaikum. Ismi Cece, min Depok. Takhoroju tu min UI, Universitas Indonesia. Ya, jurusan? Teknik sipil. Oh, Masya Allah, barakallah. Oh. Mbak Diana. Mbak Diana deh sekarang deh. Diana Susilo Wati. Iya, mikrofonnya ya. Iya, Mbak Diana. Belum jelas ya. Baik, yang lain dulu. Mbak Fitria Sari. Diana, kayaknya di itu dulu ya. Berisik. Mbak Diana di mute dulu. Headsetnya dicabut aja dulu. Iya, makasih Mbak Diana. Sekarang Mbak Fitri. Ya, Ustazah maaf.
Ismi Fitriyasari, ana min Tanah Baru Depok. Takharaj tu SMK 8 Jakarta. Ya, takharaj tu min, takharaj tu min. Takharaj tu min, takharaj tu min SMK 8 Jakarta. Ya, SMK ya. Barakallah. Ya, saja. Mbak Dia. Bu Dia. Videonya dibuka aja. Belum hafal banget semuanya. Ya. Nah, ini dia nih. Ayo dedeknya ikutan, gak apa-apa. Assalamualaikum. Ismi Dia Lintarti. Ya, contengan. Anamin. Dari Ciputat sih aslinya. Ciputat banget ya. Tapi sekarang tinggalnya di Melbourne. Melbourne jauh, Bu. Masya Allah, semangat ya. Semangat ya. Takharaj tu min D3 UI. Oh, D3 UI. Allah, jauh ya mainnya ke Melbourne. Mudah-mudahan betah. Lanjut Pak Siti Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siti Nafisa min Demak. Ana min gitu. Ana min. Ana min Demak, Jawa Tengah. Masya Allah. Taharajtu min Al Ma'had Salafi Quran Al Kahfi. Barakallah. Ma'had Salafi. Wah, ini udah lancar nih. Ya. Ntar ingetin kalau ada yang lupa-lupa, ingetin. Terus Mbak Winnie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Winnie Febrianti. Ana min Pandaan Jawa Timur. Takharajtu min ITS Surabaya. Allah, semangat ya, Mas Akap. Terus Mbak Rani. Ya. Assalamualaikum. Ismi Rani. Ana min Bintaro. Halo. Tangerang Selatan. Terus taharajtu min Farmasi ITB. Masya Allah. Barakallah. Semangat Mbak Tara. Terima kasih Ustazah. Iya. Lanjut Mbak Trina, Mbak Trina. Punya. Ya. Yang lain dulu kali ya. Mas Muki. Udah semua. Mas Muki. Ismi Trina Welasari. Anamin itu maksudnya asalnya ya? Iya, atau... dari iya. Saya tinggal di gitu, sama aja. Sama aja itu ya. Anamin Pasir Putih Depok. Horos itu min D4, apa tuh, D4 kebidanan. Masya Allah, temannya Bu Bidan tadi, ntar diskusi bidan, ngomong pakai bahasa Arab, ngadirin. Doanya nanti bagus tuh, ya. Amin. Bu Asnimar. Ismi Asnimar, ana min Telaga Jambu, Sawangan Depok. Iya. Taharajtu min STI YPKP Badung, jurusan akuntansi. Barakallah. Ya, semangat. Semangat ya, Bu. Siapa lagi ya? Yang belum siapa? Udah. Ya, alhamdulillah. Sekarang ibu-ibu buka di halaman yang Sofat Tasya.
sofhata si'ah, boleh sofhata'ah, boleh. Tergantung artinya, tapi dua-duanya boleh. Halaman 9. Ibu udah, PR-nya udah nggak diain ya? Insya Allah bisa ya? Insya Allah bisa. Share ini ya. Bisa share bukunya ya. Bentar. Yang mana nih? Ini dia. Kelihatan belum kalau ini saya? Sudah ada, kelihatan. Oh, ada. Lagi loading ya? Iya, masih loading. Belum terbuka file PDF-nya. Oh iya, ini dia. Kelihatan belum? Belum terbuka filenya. Oh, itu nih. Lagi-lagi. Tadi yang bisa bantu enggak? Ulang lagi kali ya. Tadi itu ada tulisan share. Ulang lagi ya. Maaf ya, Bu. Coba di stop stop dulu. Stop dulu screen sharing-nya. Lalu ya, dibuka dulu ustazah filenya. Itu udah dibuka berarti ya? Ya, setelah dibuka baru mulai ini screen sharing. Share lagi dulu. Yang ini ya. Gimana ini? Share dulu. Share dulu. Baru keluarin logonya. Begini. Bukan ustazah, maksudnya stop share. Oh, ini udah mulai kebuka. PDF-nya dulu ustazah yang dibuka. Ini kira-kira bisa udah? Belum. Tapi ini udah terbuka. Udah. Ya. Maaf ya agak lambat. Di halaman 9. Jadi Durusul Ulum itu ini buku legend. Legend. Kalau legend tahu. Buku lama. Tapi masih bertahan sampai sekarang. Waduh, kecepetan ininya. Enggak, kayak legenda gitu. Pun legenda. Kecepetan. Turun lagi, naik lagi. Sebentar. Maaf ya. Stop. Pelan-pelan saja. Iya benar-benar. Pelan. Harokatnya udah bisa semua ya? Kolil. Semuanya udah betul. Jadi pelajaran kita di pelajaran yang satu ini adalah mubtada khobar. Mubtada khobar. Ini. Gak usah nulis-nulis. Jadi kagum. Yang ini hadza. Hadza ini mubtada. Maktabun khobar. Mubtada dan khobar semuanya harokatnya itu dhommah. Jadi di sini kita nggak usah bingung mau kasih harokat. Ini dhommah. Hadza walaupun ini fathah tapi aslinya dia kedudukannya itu dhommah. Dia mubtada. Maktabun udah jelas dhommah, maktabun. Nah, hadza di sini ada yang bingung nggak? Mubtada. Dia mubtada. Boleh satu orang jawab. Ustazah, apa kalau mubtada khobar itu tadi kan terakhirnya itu kalau mubtada domah, khobar juga harus domah juga domah. Atau ya. Iya. Iya, betul. Jadi kedudukannya, jadi posisinya dia kalau dia sebagai mubtada itu domah, marfu itu domah. Ya, yang kita tahu pertama domah itu ya udah begitu domah. Nah, tapi walaupun nanti harokatnya tidak doma, tapi dia posisinya sebagai marfu gitu, sebagai doma sebenarnya. Itu. Nanti ada kalimat-kalimat yang emang nggak bisa berubah kayak hadza gini nggak bisa berubah, nggak bisa jadi hadu, nggak bisa jadi hadu, karena hadza ya ini artinya ini tulisannya hadza. Maktabun ini hokar dia doma. Jadi hadza ini kata pertama yang di depan itu namanya mubtada. Kata kedua namanya khobar. Jadi kata kedua ini menjelaskan
kalau kita bilang doang nggak ngerti. Kita hadi apaan sih gitu kan? Kita hadi tabun baru ngerti. Hadza maktabun baru ngerti. Gitu. Jadi kalau dari PR-nya betul semua. Udah. Berarti udah beres ya, Domah. Ini masih sederhana. Masih dua kata kayak gini. Hadza masjidun, hadza kolamun, hadza sarirun, mahadza, hadza kursiun, semuanya pakai dong. Ahadza baitun, jangan bingung. Ahadza baitin, tapi ahadza baitun. La hadza masjidun. Kalau masih ada masjidin, berarti lupa temanya kita, doma. Hadza masjidun. Mahadza hadza miftahun. Gitu. Sekarang kita naik lagi. Naik lagi ke man. Ada yang sudah mengerjakan. Siapa ini? Man ya. Itu kalau kita bertanya, kita nggak tahu ini siapa. Nanya orang Arab. Gitu ya. Man hadza gitu. Kalau kebeda, kita kan orang Indonesia nggak tahu bahasa Arab. Kita tanya, mahadza, mahadza, kita tanya-tanya gitu. Pakainya ma, kalau benda. Tapi kalau orang, orang yang berakal, pakainya man. Man hadza, siapa ini, gitu. Nanti dia jawabannya pasti orang. Ada yang dokter, ada yang anak laki-laki, ada yang, apalagi di bawah nanti banyak guru, kayak gitu. Terus, ininya saya pulpennya nggak usah aja gimana. Loza boleh tanya? Ya. Kalau hadza ini pengertiannya berarti ini gitu ya? Apa? Ya, betul. Ini, kalau diartiin. Ibu-ibu semua kalau bisa nggak di NPR, diartikan supaya, oh, mubtada itu artinya gini. Ini buku. Buku menerangkan ini. Ini yang diterangkan, gitu. Kalau ibu mau tulis, hadza tuh yang apa diterangkan hadza ini buku, buku ini menerangkan hadza gitu. Jadi yang hadza diterang, yang maktabunnya menerangkan gitu. Ditulis aja ya kalau masih agak apa bingung. Kalau keterangannya itu gimana? Apa pakai hadza juga, Ustazah? Oh, nanti belum. Ini urutan aja. Apa dikit-dikit. Kalau itu lagi hadza ini itu lagi dalika gitu. Kalau man hadza ini berarti pengertiannya siapakah ini begitu? Siapakah ini, siapa ini di sini pertanyaan ya. Kalau pertanyaan ini dibalik kan biasanya kan hadza ini jawabannya tuh dari hadza, misalnya man hadza jawabnya dari hadza. Kalau pertanyaan dibalik jadi man hadza bukan hadza man. Kalau pertanyaan gitu. Tapi jawabannya normal lagi, hadza lagi di sininya. Hadza tobi. Ini dokter. Pertanyaan siapakah ini? Jawabnya ini dokter. Terus yang ini, man hadza siapakah ini? Jawabnya dari ininya. Ini anak laki-laki yang kecil ya. Kalau waladen tuh anak lakinya kecil. Gitu. Mau turun. Ah, kecepatan lagi. Sekarang yang ini pelajar. Yang ini pelajar mahasiswa nih. Mahasiswanya udah dewasa juga. Tapi tolip bisa yang dewasa bisa yang kecil juga. Man hadza. Siapakah ini? Hadza talibun. Ini siswa gitu atau mahasiswa, enggak apa-apa. Para talibul ilmi, para talib ilmi bisa ibu, bisa bapak-bapak gitu. Kayak talib mencari ilmu, penuntut ilmu. Terus ini. Nah, sekarang ada pertanyaan A. A. Hadza apakah ahadza wadun, apakah ini anak laki-laki? Mas lihat kok besar. Kalau anak laki yang ini ya, kalau ini besar berarti rojulun. Makna rojulun jawabnya pakai la. La hadza rojulun. Gitu.
Jadi kalau ahala berarti ada dua pilihan. Ini bingung. Ini mau ini wala apa rojul ya? Gitu. Kita kan orang Indonesia nih, nggak tahu. Nyebutnya anak kecil kita wala apa rojul ya gitu kalau Indonesianya. Tahu kan? Terus dijawab lah hadza rojul. Gitu. Selanjutnya. Mahada. Ustazah boleh izin tanya? Boleh. Kalau misalkan ini tolibun sama tobibun, itu pengertiannya baik itu dokter laki-laki dan perempuan berarti? Sama mahasiswanya, mahasiswa laki-laki perempuan? Oh iya. Jadi di bab 1 baru belajar mudzakkar semua, laki-laki semua. Nanti yang hadihi, yang perempuan lain bab lagi. Jadi di durus ruwah ini hati-hati aja. Bab 1 pelan-pelan, bab 2 pelan-pelan, bab 3 pelan-pelan, bab 4 pelan-pelan, bab 5 lari. Makanya ibu-ibu nih bab 1-nya harus yakin banget. Oh iya aku ngerti ini ngerti, bab 5 lari. Udah mulai klim. Aduh harokat udah ada banyak. Di bab 5 harokatnya udah lengkap. Udah ada loma, udah ada fathah, udah ada gitu. Udah ada kasroh. Kasrohnya udah majemuk. Padahal baru bab 5. Kita bab 1, bab 2 pelan-pelan. Kalau ini udah oke, nanti di bab 5 gampang, pada bisa jawab juga. Sekarang ini, kita di gambarnya kan masjid. Ditanya, apa ini? Gitu ya. Tanya, karena kita Rusia, nggak tahu bahasa Arab. Mahada, gitu. Terus dijawab, Mahada, Masjidun. Gitu. Ini masjid kan mereka pakainya hadza masjidun. Terus iman kalau man untuk laki-laki akal. Jadi kalau ditanya man hadza, ternyata di depan kita ada seorang pedagang. Hadza tajirun. Sambil tulis artinya boleh. Terus hadza kalbun. Yang ini kalbun. Lihat tulisannya kalbun. Ahadza kalbun yang ini nih kayaknya bukan kalbun nih, kucing. Maka jawabnya la ahadza kitun. Jadi langsung ke jawabannya ya. Karena apakah ini anjing? Jawabnya tidak, ini kucing. Langsung ke jawabannya. Ahadza kalbun la ahadza kitun. Yang ini keledai. Keledai. Tahu keledai? Bedanya keledai sama kuda apa? Ya, ini bedanya nih. Ini kuda. Ini keledai lebih pendek ya? Iya. Kupingnya. Kupingnya juga beda tuh. Kayak kelinci ya. Ini kupingnya beda. Hadza himarun gitu. Ini keledai. Terus ditanya, ahadza himarun, apakah ini keledai? Yang ini berarti? La hadza hisanun. Gitu. Tidak, ini hison, ini kuda. Gitu. Kemudian ini apa nih Bu, nggak ada kepalanya? Udah tahu ya? Ada unta. Wala, nah wa ini ada tambah nih wa dan kalau ada pertanyaan dan apa ini dan apakah ini ada jamalun ini unta jamalun ingat bukan jamalun jamalun ini kalimat soalnya yang satunya kan bagus kan binatang tidak boleh salah di bahasa Arab. Tidak boleh salah. Hadza jam. Masih ada? Ada. Maha. Ini dia. Ini ayam jantan. Nih. Ayam jago. Jantan. Jago berarti jantan ya. Tapi mirip nih. Mama betina juga. Cuman karena kita judulnya lagi belajar jantan. Karena kita lagi belajar ya. Jantan. Ini ayam jantan. Ma hadza dijawab hadza dikun. Nah, dicatat nih artinya.
Sambil diingetin harokat ya, nanti kita baca bergantian nih. Hadza dikun. Terus yang ini, guru. Guru lagi nulis. Man hadza, siapakah ini? Jawab, hadza mudarrisun. Hati-hati di sini banyak yang mudarrosun. Mungkin kasusnya di bawah ya. Mudah. Kan di sini, tapi karena ini di bawah tasydid. Mudarrisun. Mudarrisun. Hadza mudarrisun. Terus yang ini, mindilun. Sapu tangan. Sapu tangan. Mudarrisun itu guru, Ustazah. Apa? Mudarrisun itu tadi apa ya? Guru. Oh, guru. Ini tadi guru. Guru. Ya, ini gambarnya. Gambarnya guru ya. Mudarrisun guru. Terus ahadza qamisun ditanya nih. Ini kan nanyanya ahadza qamisun. Ya, kita kan baru belajar bahasa Arab. Ahadza qamisun? Oh, bukan. La. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Mindilun, hati-hati ya. Ada kasroh, mindi panjang, mindilun. Misun. Namanya. Baik. Sekarang mau tanya apa? Boleh. Kalau misalnya bahasa Arab itu apakah hukum-hukum tajwid berlaku? Misalnya kan tadi min, ming, nun ketemu ja. Ah, iya. Itu kita bacanya pakai ikhfa apa? Min dilun gitu. Iya. Ya. Saya ingat lagi bahasa Arab sama Quran itu ya ada yang sama, ada yang enggak. Yang enggak samanya Al-Quran ada tajwid karena di Al-Quran itu istimewa. Jadi supaya kita bisa bedain. Oh, ini lagi baca Quran. Oh, ini lagi baca kitab biasa. Berarti kita tahu kalau misalnya baca misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu masih sama. Ya, panjang pendek sama, tasydid sama. Tapi misalnya ada ifanya apa? Misalnya contohnya Bu, ada ifanya. Hadza min dilun tadi. Mi pakai enggak, Qur'annya, yang Qur'annya, yang Qur'annya yang ada ifanya. Min syarri. Ya. Min syarri ma khalaq. Ada qa-nya juga, ada qalqalahnya juga, ada ifa. Itu hanya berlaku pembacaan Al-Qur'an yang mulia. Oh, iya. Nah, diturunkan secara mulia, dari Allah ya, langsung dengan cara tajwid, dengan ada tajwidnya. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Kalau bahasa Arab ini kita belajar yang untuk kelancaran baca Al-Quran juga. Kalau ini berarti kesimpulannya mindilun bacanya? Mindilun. Mindilun aja biasa. Mindilun. Kalau man hadza emang ini ya, idharudah kalau di Quran juga. Jadi man. Terus kalau doa, kalau doa gimana? Doa. Seperti baca kitab? Iya, betul. Kalau kita doa seperti baca kitab. Allahumma la sahlan, boleh. Allahumma la sahla, boleh. Gitu. Misalnya doa setelah sholat tuh. Setelah sholat apa, Bu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Terserah, boleh. Tapi enggak pakai juga boleh. Salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Iya. Sekarang kita baca. Jazakillah. Sekarang baca tapi ibu-ibu Ustazah. Ustazah tadi mindilun itu gambar apa yang enggak jelas, jubah atau tangan? Sapu tangan. Oh, sapu tangan. Oh iya. Makasih, Ustazah. Disepakatin aja gambar sapu tangan. Sekarang kita baca dari sini, Ibu ucapin yang kalimat baru berkali-kali sehingga nanti pas lagi baca tamrin Ibu udah tahu oh ini ibun, oh ini waladun, oh ini talibun, ini rajulun gitu ya. Dari man hadza ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza? Man hadza? Man hadza? Man hadza?
Hadza tabibun. Hadza tabibun. Kalau tabibun baru buat Ibu, ulangin yang banyak. Tabibun, tabibun, tabibun sampai Ibu hafal. Tabibun, tabibun, tabibun. Tabibun, tabibun. Tabibun. Man ya. Man hadza yang ini. Hadza waladun. Waladun. Waladun masih baru? Baru. Waladun. Waladun. Masa gini udah waladun. Jadi enggak ada. Enggak ada yang wulad. Wulid. Waladun. 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 Man hadza? Man hadza? Hadza talibun. Talibun baru buat kita baru kita sebutin talibun 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 panjang talibun talibun ya sekarang ahadza waladun ahadza waladun la la ada rajulun ada rajulun nanti pas tambahin betul semua rajulun talibun pertanyaan mahal talibun maaf saja ya nah ada ya terusin dulu ya. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Ya, tajirun apa artinya tadi? Pedagang. Pedagang ya. Tajirun, tajirun, tajirun namanya. Tajirun. Tadi yang salah lagi. Ini ya tulisannya, ikut tulisannya. Tajirun kayak gini tulisannya. Terus hadza kalbun. Hadza kalbun. Kalbun. Ya. Kalbun udah tahu. Ya kalau enggak perlu dihafal enggak apa-apa. Hadza kalbun. Hadza kalbun. La. 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 Hadza kittun. Masih baru titun masih baru kita sebutin titun 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 banyak ini ntar nggak ada yang baca kotun ada yang baca titun 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 ada himarun ada himarun. Himarun masih baru. Himarun, himarun panjang. Himarun, himarun. Ahadha himarun. Ahadha himarun. La. La. Ahadha hisanun. Ahadha hisanun. Hisanun masih baru. Hisanun, 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 hisan. Hisanun. Himarun, hisanun. Ada yang masih artinya belum tahu? Himarun artinya? Keledai. Kuda. Keledai. Jangan bingung, himarun, keledai, hisanun, kuda. Himarun, hisanun. Sekarang yang ini. Keledai. Wama hadza? Wama hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Terus unta. Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza diikun. Hadza diikun. Diikun masih baru? Diikun, diikun, diikun. Diikun, 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 diikun. Man hadza? Man hadza? Hadza. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Mudarrisun baru ya. Mudarrisun, mudarrisun, mudarrisun. Mudarrisun, mudarrisun, mudarrisun. Jadi caranya ngingetin ya gitu. Kita semampunya kita. Tiga kali belum inget
juga tambahin lagi 5. 5 belum ingat. Ya tambahin lagi 7 sampai 10. Terus ahadza qamisun? Ahadza qamisun? Ahadza qamisun? Masih baru? Tadi udah disebut qamisun ya, yang kemarin qamisun baju. La. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Dilun mindilun. Mindilun mindilun. Ini masing-masing nih. Ingat. Nah, sekarang tamrin ya. Tamrinnya gantian nih. Siapa aja? Yang belum punya buku ada atau sudah punya? Ada yang punya? Sudah punya semuanya? Ya, punya saja. Tadi lupa ini apa sih? Sekarang yang mau baca nomor 1. Ini perintahnya Iqra. Ya, nomor 1 dengan harokat. Nomor 1 aja. Silakan. Namun. Saya Ustazah. Iya, Ustazah. Ya. Saya stop share dulu ya. Iya. Ya. Ma haza haza kolamun. Iya. Ma haza. Lanjutnya nomor 2. Kolamun. Ibu Cece ya. Iya. Haza kolamun. Keduanya haza kalbun. Man haza? Ya, Bu Reni. Boleh Bu Reni. Man haza? Haza tabibun. Tunggu. Nomor 2 itu bukan itu ya. Nomor 2 itu ke samping ya. Oh, haza kalbun. Apa lagi? Haza kolbun. Bukan kolbun, kalau kol itu pakai kok. Ini pakai ka. Haza kolbun. Iya. Ah ya berarti kolbun. Iya. Kolbun. Iya. Nomor 3 siapa? Anggi Ustazah. Ya Anggi. Yang Mbak Anggi. Man haza? Haza tabibun. Iya betul. Terus? Haza tabibun. Siapa nomor 4? Saya. Oh ya, Mbak Siti. Ya, Mbak Siti Komaria. Haza Jamalun. Ya, betul. Haza Jamalun. Mama saya deh. Lilis. Ya, Bu Lilis. Haza Kalbun. La. Haza Kitun. Ada tasdidnya. Ayupun. Dibaca Ayupun. Ayupun. Ya, terus nomor 6-nya Ana Dinasti. Ya, Badien. Ahadha dikun. Lagi. Ahadha dikun. Diknya panjang ya? Di. Ahadha dikun. Ahadha dikun. 6, boleh terusin. 6. Naam. Ahadha. Naam. Naam. Ada jawabannya ya. Haza, langsung haza ya. Kalau a kan apakah? Jadi apakahnya dihilangin. Naam haza dikun langsung. Oh, naam haza dikun. Ya betul. Nomor 7. Riri Ustazah. Ya, Mbak Riri. Ya, Mbak Riri. Haza hisanun. La haza himarun. Ya, betul. Lanjut. Siapa lagi? Nomor 8. Yuk, ayo maju. Ayo maju yang belum. Siapa aja boleh? Ya, Mbak Rani ya. Ya, Bu Rani. Haza mindilun. Ya, betul. Haza mindilun. Nomor 9. Ayo maju. Yang merasa belum aja dulu. Saya boleh. Mbak siapa nih tadi nih? Mbak Trina.
Ahaza waladun. Naam. Lagi. Ahaza waladun. Naam. Naam. Boleh terusin? Naam. Naam. Haza. Haza waladun. Iya, betul. Terus nomor 10. Ya, Mbak Jerwati. Man hadza rajulun. Nah, lagi ulang lagi panjang pendeknya. Kalau panjang pendek harus sama. Hadza rajulun. Nah, bukan rajulun tapi rajulun. Ya. Selanjutnya, halaman selanjutnya. Oh, udah ini ya? Udah ganti pelajaran ya? Alhamdulillah ini ganti pelajaran. Sekarang lanjut ya. Ada yang masih belum punya buku? Coba saya pengen lihat yang belum punya. Udah, berarti udah semua nih. Udah oke ya? Udah oke. Sekarang Darsani. Ad-Darsusani. Pelajaran kedua. Oh, pelajaran kedua. Darsu. Kalau ada darsu, pelajaran kedua ada alif lam dua. Kayak tadi misalnya as-safhah at-tasi'ah ada alif lam dua-duanya. Ad-darsu as-sani itu. Pelajaran kedua. Sekarang lihat dulu tulisannya. Ad-darsu sani. Ya. Sani. Tentang yang tadi ditanyain. Zalika. Zalika artinya itu. Pertanyaannya kita nggak tahu nih. Pakai bahasa Arab tapi jauh. Kita nanyanya ini kan bintang nih. Ma zalika. Kita tunjuk. Ada gitu. Jawabnya sama Zalika juga. Zalika najmun. Apakah itu? Gitu ya. Itu bintang gitu. Terus hadza masjidun. Yang lebih dekat gambarnya masjid, berarti hadza itu dekat. Hadza masjidun. Ini masjid gitu ya. Jadi artinya ini masjid. Atau ini adalah masjid gitu bisa. Ini adalah masjid. Wa dzalika baitun dan itu ada dannya ya wa. Wa dzalika dan itu rumah. Itunya rumahnya jauh. Dan itu rumah. Tapi baitun ya enggak ada alnya kan? Berarti yang ditunjuk ya belum tertentu. Pokoknya itu rumah aja. Rumahnya belum jelas apa rumah Ali, apa Muhammad gitu. Ini namanya, kalau mau dicatat, ini namanya nakiro. Nakiro itu nggak ada alif lamnya. Masjidun, baitun, najmun, itu nggak ada. Jadi masih umum. Masjidnya belum ada. Nah, masjid istiqomah, atau masjid al-islam, atau masjid at-taqwa, belum. Jadi ini masih nakiro namanya. Nakiro umum. Kemudian, hadza hisanun, ini kuda. Wadhalika himarun. Dan itu keledai. Jadi hisan lebih dekat, keledainya lebih jauh. Gitu ya. Nah, kalau ada dua kayak gini gimana? Misalnya, hadza mubtada, hisanun khobar. Terus yang dalikanya gimana? Ada yang tahu? Kaiwa. Hah? Pakaiwa. Ini kan ada wanya. Hadza hisanun wa dalika himarun. Misalnya mubtadanya hadza, khobarnya hisan. Terus ada wa nih, ada dan. Zalika himar. Hah? Gimana? Tahu? Khobar juga. Mubtada khobar juga. Iya, betul. Jadi tetap mubtada khobar juga. Jadi ntar ada mubtada sani, khobar sani, kayak gitu. Bisa juga. Kalau di sini kalau udah belajar atap wa itu. Tahu atap, terus ini itu, kayak gitu. Tapi nggak usah dicatat juga nggak apa-apa kalau yang belum dipelajarin. Terus adzalika kalbun. Apakah a-nya itu apakah ya? Jangan
Pak. Nanti kalau ada PR pakai diterjemahin itu. Apakah itu? Zalik. Iya. Apakah itu anjing? Terus lihat barnya, nggak taunya pitun. Jawabnya la. Zalika pitun. Terus Zalika, ini benda nih. Apakah itu? Terus dijawab Zalika sarirun. Terus lanjut lagi. Man hadza? Wa man dzalika? Siapakah ini dan siapakah itu? Jadi ditanya tuh. Yang dekat hadza, yang dzalika itu. Jauh aku. Hadza. Itu dekat. Haza. Labanun apa ya, Sa? Bu Staja, maaf. Haza sama Aza gitu ya. Beda ya, Bu Staja ya? Za gosong ya? Eh, lagi minum. Maaf. Maaf ya, Bu. Nah, debu. Suaranya langsung gini nih. Baiklah. Nah, debu mungkin. Agak susah kebalinya suaranya. Jadi berubah gini. Baiklah, Ibu. Udah selesai ya. Masya Allah. Barakallah. Mohon maaf lahir batin ya, Bu. Tiba-tiba. Ada serangan dari tenggorokan. Mohon maaf ya, Bu ya. Baik, Ibu-ibu. Tadi udah paham semua insyaallah ya? Insyaallah. Insyaallah, Ustazah. Waalaikumsalam, insyaallah, Ustazah. Saya cukupkan karena ada kendala. Gini nih. Suaranya langsung bagus. PR ya, Bu. R. PR-nya Ibu terusin tulis di halaman 13 ya. Tulis halaman 13 sama ikut waktu baca sama tulis. Dari saya mohon maaf lahir batin, saya serahkan lagi ke MC. Terima kasih. Maaf, boleh tanya. Maaf, PR-nya Ustazah tadi apa? Baca dan tulis halaman 13 ya, ini semua. Halaman 13, iya. Oh, semuanya dari atas sampai bawah ya, Ustazah. Iya. Ya. Baik, kita foto dulu sebelum ditutup. kameranya tamrin aja kan, Ustazah, apa yang dari atas? Tamrin dari atas. Anhadza, dari mana? Hadza wa man zalika itu. Ya, dibaca, diterjemahin, dibaca, diterjemahin, terus yang di bawah dikasih harokat. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf lahir batin. Foto dulu anak. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ada yang belum ini nih. Kameranya Mbak Desi, Mbak Fitri, Mbak... Iya, maaf, jadi jalan nggak bisa buka. Oh iya, tadi Mbak Desi, Mbak Trina. Iya, ya, bentar. Oke. Kalian boleh kalau ada yang... Ditutup ya saja. Ya, ditutup. Assalamualaikum. Makasih saja. Makasihmu. Kuncinya tadi, Ma. Hai, Ana. Tatimu liqa ana hadzal yaumi bi kalimati hamdalah alhamdulillah rabbil alamin thumma nastaghfirullah ala dzim wa nad'u kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Allah yang
Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Kalau lihat efek ini,